Adik-adik di rumah dan keluarga Indonesia ini dari Studio 4 RCTI, semua yang hadir di sini semangat sekali. Ini dia Hafiz Indonesia. Singapura. Ini dia Muslim Mekah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim, semangat ya. Untuk Muslim Mekah. Apakah kamu sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah Muslim sudah siap. Soal untuk Muslim 30 detik dimulai dari sekarang. Sudah yakin waktu habis. Apakah jawabannya benar? Benar. Muslim, bacakan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bilhaq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul adhaba bima kuntum takfurun. Soal yang sudah dibacakan, Kak Irfan tutup. Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya silakan Kak Nabila. Muslim, temukan dua hukum tajwid dari ayat tersebut. Walau taro idh wuqifu. Pertama ada mad jaiz munfasil karena huruf mad bertemu dengan hamzah dalam dua kata. Iya, kalimatnya apa aja? Taro idh wuqifu. Iya, baik. Terus hukum berikutnya, yang kedua? Wuqifu ada mad tabi'i. Matabi'i berapa harakat? Dua harakat. Dua harakat, baik. Bacakan dua ayat setelahnya. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahu waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Iya, baik. Hasbuk barakallahu. Allahumma ramna bil Quran, Muslim Mekah. Tepuk tangan lebih semangat lagi untuk Muslim. Silakan, Kak Nabila. Ya, baik, bacaannya luar biasa dan jawaban dari pertanyaannya semua tepat dan benar. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Kak Nabila. Terima kasih Kak Nabila. Kita lanjutkan, Syali Jaber. Luar biasa, bagus, bacaannya, tajwidnya, suaranya, sedikit aja pas terakhir, afala ta'qilun, coba dibacakan. Afala ta'qilun. Mana ainnya? Afala ta'qilun. Afala ta'qilun, ta'qilun. Afala ta'qilun. Ya, bagus ya. Padahal dia biasa selama ini hurufnya bagus, apalagi ain. Justru ain Muslim paling bagus. Tapi tak tahu kok sekarang tumben ainnya ini ya. Mudah-mudahan insya Allah bisa sempurna. Amin. Terima kasih. Terima kasih Syali Jaber. Abi. Muslim tadi membaca surah Al-An'am ayat 30. Ayat ini menggambarkan tentang pemandangan di saat semua manusia nanti akan berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pas pada giliran orang kafir Allah tanya tentang kebenaran risalah, kebenaran wahyu yang Allah turunkan. Mereka mengakui bahwa itu benar.
mereka tuh menjadi kafir, memaksakan diri. Sebab fitrahnya itu mengakui adanya Allah. Contoh Kak Irfan, mereka itu membuat mobil, setirnya satu atau dua? Satu lah. Satu, karena kalau pakai setir dua, dua supir, pasti hancur tuh mobil. Ya, satu nah, kiri, satu kanan. Benar, kata Allah dalam Al-Quran bahwa kalau di alam ini ada dua Tuhan, pasti hancur. Nah. Laukana fihima alihatum illallah lafasadata. Jadi kalau mobil aja dua supir aja bisa, apalagi langit dan bumi. Ya, ya, bertabrakan semuanya. Nah, ya. Jadi ini yang Allah tanyakan. Wah, yu yang aku turunkan benar? Qalu bala, benar. Tapi sudah terlanjur dia, sudah terlanjur kafir. Makanya Allah berfirman, fadhuqul adzab bima kuntum takfurun. Sekarang enggak ada pilihan lagi. Ini neraka, rasakan itu. Inilah penyesalan terakhir orang kafir. Yang penyesalan itu tidak ada solusinya lagi. Ya. Terima kasih Dewan Juri. Aku mau denger itu dong. Nyanyi lagu Arab lagi. Coba, ayo. Ada tambahan ya? Coba, silakan. Sari'i lil majdi wal alyan. Majdi li khaliqis sama'. وارفع الخفاق واخضر يحمل النور المسطر رددي الله أكبر يا موطني موطني للعشت فخر المسلمين عاش الملك للعالم والوطن. Itu lagu apa sih? Lagu bahasa Arab. Tentang apa? Itu tentang apa sih, Seh? Apa lagu kebangsaan? Oh, lagi salah satu lagu kebangsaan. Ya. Semangatnya ada di sana juga ya. Iya, luar biasa. Muslim itu lahir di Mesir, kemudian sekarang baru satu tahun di Mekah. Jadi sekolahnya pun di Mekah ya. Ucapkan salam Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.